Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78 tahun ini. Kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia dengan dedikasi kerja keras dan pengabdian yang tidak kenal lelah telah dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh penjuru negara, utamanya dalam menjaga Pilpres 2024 yang lalu. Dengan tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Saya berharap Polri dapat terus berperan aktif dalam mendukung dan membangun bangsa ini. Polri Presisi bukan hanya sebuah konsep, tapi juga suatu wujud nyata dari komitmen Polri untuk selalu mengedepankan nasionalisme, modernisasi, dan kepercayaan publik dalam setiap langkah tindakannya. Saya merasakan sendiri betapa Polri berperan membantu investasi Indonesia dengan mengamankan semua investor-investor yang menginvestasikan dananya di Indonesia dalam hilirisasi, di dalam proyek-proyek lain yang sangat banyak yang membantu ekonomi Indonesia. Polisi telah berperan dengan baik, dan saya dari sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Polri yang telah bekerja dengan tulus. Sekali lagi dengan semangat Hari Bayangkara ke-78, marilah kita semua bersatu padu bekerja sama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan Indonesia yang maju, adil, sejahtera, berdaya saing tinggi juga di kancah internasional. Polri yang presisi akan menjadi pilar penting dalam perjalanan kita menuju cita-cita luhur tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.